وإن رسول الله لمن غير مرية إمام على الإطلاق في كل حضرة وجيه نبي الرحمن في كل موطن وصدر صدور الآلفين الأئمة وهو الراس وهو الساس للأمر كله بذاك يدعى في أوله وآخره الحمد لله الذي جمعنا في ذكر مولده صلى الله عليه وسلم وهو أشرف المولود وأفضل كل موجود أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننال مراقي السرور في جنات الخلود وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله إمام أهل الركوع والسجود اللهم أتم صلواتك وأزكى تسليماتك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدٍ الذي أنقذتنا به من الضلالة وعلمتنا به بعد الجهالة وبصرتنا به بعد العماية وأنقذتنا وفرجتنا به بعد الغواية وعلى آله وأصحابه خيار السرايا وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله أما بعد حاضرين حاضرات وبالخصوص para kiai para habaib para asatid para alim ulama mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya naik lagi kursi baru banget selesai diurut ini habis acara diurut belum sempat ngerasain enaknya udah dipanggil lagi menjadi sohib. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan semua guru-guru kita, panjangin umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semua yang hadir, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang anak-anak, bahkan yang kita hadirkan dari keluarga kita, family kita, kerabat kita, tetangga kita, Allah berikan curahan terbesar dari ridwannya, dari keridhaannya, dari kecintaannya, dari rahmatnya, dari ampunannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, setiap tahun kita memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Arifiyah. Walaupun setiap hari, setiap saat kita memperingati Rasulullah SAW. Karena tanpa hidup dengan Rasulullah, seorang mukmin tidak akan kuat. Seorang arif billah mengatakan, ya Rabbi mahma adabtani bi'adabin fala tu'adibni bitulil hijab. Wahai Tuhanku, sebagaimanapun kau siksa diriku, jangan kau pisahkan aku dengan hijab yang berkepanjangan. Hijab dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran dan dosa maksiat, kefasikan dan kemunafikan. Hijab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijauhi dari mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari hijab yang tidak akan kuat. Dulu Syekh Imam Abbas Al-Marsi mengatakan di dalam perkataannya yang sangat populer sekali, beliau mengatakan, "Law ghaba 'anni Rasulullah tarfata 'ainin ma a'jabtu nafsi minal muslimin."
Kalau seandainya lenyap dari pandanganku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekejap mata, aku enggak golongkan diriku sebagai seorang muslim sejati. Tapi itu tingkatannya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar masuk ke dalam cinta mahabbatul khalisah. Kecintaan yang murni jujur dengan Allah dan dengan Rasulnya. Kalau kita masih awal-awal cinta, cinta kita ekspresinya kita ekspresikan dengan maulid, paling juga hadir malam Jumatan kalau ada maulid juga, atau di acara-acara maulid yang lainnya. Tapi mereka orang-orang yang gak bisa hidup tanpa Rasulullah. Mereka orang-orang yang gak bisa hidup tanpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid al-Arifiyah, orang-orang yang mengenal zatnya Allah Subhanahu wa taala pantas masuk masjid ini. Orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pantas masuk masjid ini. Karena namanya begitu besar. Orang-orang yang mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita masuk ke dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di dalam kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan para sahabatnya, "Atadruna man ahlul karam?" Apakah kalian tahu siapa itu orang-orang yang dermawan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, sahabat selalu adabnya tinggi. Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjawab, ahlul karam hum ahlu hidakir dikri fil masajid. Orang-orang yang dermawan di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berkelompok-kelompok di dalam masjid-masjid, di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, antum dari mulai isya dari maghrib tadi, mulai maghrib, antara maghrib dan isya, waktu yang sangat mustajab, yang sangat dijaga oleh kaum mukarrabin, kaum siddiqin, kaum awliya, gak disia-siakan sama sekali. Antara maghrib dan isya, Imam Abu Abdul Habib Sultan al-Malak Sultan al-Awliya Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus mengatakan, al-kunuz, kullal kunuz fit ihya lima bainal isya'in. Harta karun, sebenar-benarnya harta karun dengan menghidupkan antara maghrib dan isya. Ya tentu menghidupkannya dengan zikir tadi, dengan Al-Quran. Kalau Imam Al-Faqih Al-Muqaddam membuat rutinitas antara maghrib dan isya, ada tadarus Al-Quran, saling membaca Al-Quran keliling. Itu diterima sudah ratusan tahun yang lalu. Dari zaman beliau 700-800 tahun yang lalu sudah menjadi tradisinya mereka antara maghrib dan isya tadarus Al-Qur'an. Tapi kebanyakannya juga bukan hanya yang biasa-biasa hufadzul Qur'an, orang-orang yang penghafal Al-Qur'an. Dan itu lumrah di seluruh masjid-masjid di tadi, di Hadramaut, tempatnya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar mereka tidak menyia-nyiakan waktunya antara maghrib dan isya kecuali berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah di Masjid Al-Arifiyah ini menyodorkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan anugerah-anugerah yang luhur dengan kita memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya hidup Rasulullah selalu dengan kita. Makna farah bin Nabi asa'alaina yadu ya marhaban bisyahr rahmatuh alaina amum, kata Imam Ali bin Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi pengarang Simtud Durar. Tadi kita baca maulid Simtud Durar ya, pengarang maulid Simtud Durar yang kita baca tadi, beliau mengatakan makna farah bin Nabi asa'alaina yadu,
kita punya kebahagiaan, kegembiraan dengan Rasulullah senantiasa kekal abadi. Ya marhaban syahr rahmatuh alaina amun. Selamat datang bulan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala turun deras merata. Pada bulan Rabiul Awal ini bulannya bergembira semua umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun dulu mungkin kita masih bisa mungkin diri kita yang terbesar Maulid di Indonesia. Bahkan kita punya majlis dengan Habib Muntir, mengklaim diri kita dulu majlis terbesar di dunia. Amal tobat aja sebenarnya sih, biar nambah banyak yang hadir untuk hadir Maulid. Pas di awal di 12 Rabiul Awal kita bikin acara di Monas. Ternyata udah kemana-mana kabarnya, sampai sekarang dunia benar-benar mengadakan luar biasa. Di Jesnya, di Ethiopia, di Afrika, di Yaman sendiri, bahkan di Saudi yang dulu gak melihat Maulid, sekarang banyak sekali Maulid-Maulid diadakan dengan besar-besaran di lapangan bola. Kita belum pernah yang bikin lapangan bola ya. Kalau buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mestinya nggak nanggung-nanggung. Ada satu ustazah minta saran, Bin, kalau anda bikin di hotel yang terbesar atau tempat yang paling mewah di Jakarta, boleh gak? Boleh banget, sangat luar biasa. Itu menandakan ta'zim kita, pengagungan kita terhadap Rasulullah begitu hebat. Kalau kita bisa mengucurkan uang dana dan orang yang gak ngeluarin sama sekali buat Rasulullah di bulan kelahirannya mengaku dengan Rasulullah SAW, apalagi aku cinta, aku datang proposal, datang ini gak pernah uang sama sekali. Intinya aku umatnya Rasulullah, infak buat Rasulullah gak pernah mau. Na'udzubillah min dzalik. Imam Hasan al-Basri mengatakan, "Law kana li jabal Uhud dhahaban la anfaqtu fi qira'ati maulid an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Kalau seandainya aku punya satu gunung Uhud emas, aku akan infakkan untuk maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembacaan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak perkataan-perkataan ulama. Imam Syafi'i mengatakan, "Man akhla makanan wa hayya ta'aman wa asra wa asraja siratan wa albasa jadidan wa ta'abbar mu'azziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadara fi ira'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allahu ma firqatil ula ma'an nabiyyin fi a'la 'illiyyin." Coba orang yang siapkan tempat, dia siapkan makanan, dia hidangannya, dia nyalakan lampunya, dia pakai pakaian barunya, dia bersih-bersih dirinya, dia pakai wangi-wangian, dia siapkan untuk hadir mengagungkan maulidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah bangkitkan dia dengan rombongan pertama para nabi dan masuk ke dalam surga yang tertinggi di Al-Mijin. Jadi sayang sekali kalau kita gak ada keinginannya untuk menginfakkan sama sekali di bulan Rasulullah SAW. Semestinya setiap rumah bikin maulid, bukan hanya masjid. Setiap tempat harus bikin maulid, mengandalkan, ekspresikan sedikit yang dia punya dari kecintaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan maulid terkumpul orang berzikir, terkumpul orang berselawat, terkumpul orang dengar nasihat. Ini maghasib syariah. Ini tujuan syariat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Munasabah yang diadakan oleh para ulama bukan ngacak, bukan sembarangan. Bahkan sekarang ada fikul munasabat, pemahaman tentang munasabat-munasabat Islam, agama yang dibeberkan oleh para ulama, diperjelas oleh para ulama dengan dalil-dalilnya satu persatu. Ya kalau kita mengambil yang kecil dari skala kecil, buat apa Allah menyuruh kita untuk sholat berjamaah?
Buat apa Allah Subhanahu wa taala adakan namanya salat Jumat setiap minggunya? Buat apa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita salat tarawih di malam Ramadan setiap tahunnya? Ada salat Id, ada salat Idul Adha, Idul Fitr. Kalau bukan untuk menyatukan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumur sekali dengan Hajjul Arafah. Ya Arafah dikumpulin umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini agenda-agenda munasabat-munasabat yang Allah Subhanahu wa taala rencanakan. Dan ulama-ulama kita cerdas, ulama-ulama kita faham itu madzhab syariah. Mereka adakan setiap waktu, bahkan acara-acara, ada yang namanya tahlilan, istighotahan. Sekarang banyak lagi majlis-majlis yang berkembang, yang tidak lain tidak keluar dari jalurnya, dari orang-orang yang luaran umumnya sembarangan, yang masih jual doyan dengan acara-acara seperti ini, ngawur ngomong. Mereka mengklaim peringatan-peringatan seperti ini buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang kemampuan. Padahal itu sangat sedikit ekspresi cinta yang diberikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para ulama, darah dagingnya, nyawanya, kalau bisa keluar satu persatu untuk Rasulullah, mereka korbankan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menggapai cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'kul keledainya Rasulullah. Saking cintanya dengan Rasulullah, Rasulullah wafat, dia nyelam langsung, dia nyembur ke satu sumur untuk gak mau lagi melihat dunia karena kekasihnya hilang. Ada sahabat yang minta diangkat oleh Allah pandangannya, matanya, gak mau melihat lagi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ekspresi cinta yang luar biasa. Dan kalau kita baca sejarah, gila-gila para sahabat di dalam mengekspresikan cintanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi saya katakan, kalaupun mereka punya 100 nyawa, satu demi satu keluar nyawanya, bahkan dengan dipotong-potong tubuhnya untuk membayar cintanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan korbankan semuanya. Nah, kita buat nimpak habis susah. Mau bilang cinta dari mana? Ini yang perlu kita gali lagi di dalam diri kita, sampai di mana kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang waktu beda, setiap zaman beda, setiap masa beda. Dan kita sudah di penghujung akhir zaman ini, luar biasa dispensasinya. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, innakum fi zamanin man 'amila minkum bi 'ishrin min hadha ad-din la hadaqtum. وسيأتي زمان في أمتي من عمل منهم بعشر من هذه الدين لن نجوا. Kalian di zaman yang mengamalkan 1/10 dari urusan agamaku ini, saya kalian akan binasa kepada Rasulullah. Dan nanti akan datang zaman di umatku yang beramal mereka 1/10 dari urusan agamaku ini, mereka akan selamat. Ini dispensasi yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ekspresinya juga di dalam masalah kecintaan beda pasti. Tapi enggak kurang pahalanya, enggak kurang bobotnya, enggak kurang pemberian-pemberian luhurnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang benar-benar hatinya datang untuk mengekspresikan cintanya tadi. Karena Allah sebenarnya enggak mandang untuk banyak dan sedikitnya suatu amalan. Tapi yang Allah pandang hati kita itu menyatu dengan amalan tersebut, dengan Allah nyambung atau tidak. Dan masalah urusan nyambung atau tidak, apabila amalan tersebut ada wadahnya untuk disambungkan kepada Rasulullah, ada jalurnya untuk disambungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti wadah maulid ini yang bikin para ulama-ulama habaib yang kita kenal, awliya, mustajimin, ahlul ibadah, ahlul ilim, ahlul zuhud, ahlul war', ahlul ikhlas, ahlul khuf, ahlul raja, mereka yang kita kenal, pembesar-pembesar dari tokoh-tokoh Islam di negeri kita. Kalau bicara yang ngarang maulid yang kita kenal aja, itu semuanya hufadzul hadis,
Mu'al Barzanji, Imam Ja'far Al-Barzanji, Imam Abdul Rahman bin Ali Al-Tibai, Imam As-Suyuti Jalaluddin As-Suyuti, semuanya Hufadzul Hadis ngarang ekspresikan cintanya mereka dengan baik-baik syair yang mereka karang, nazar atau karangan-karangan tulisan-tulisan yang mereka karang untuk apa? Untuk mengekspresikan cinta yang enggak ketahan di dalam dadanya. Dan mungkin kita belum pernah melihat bagaimana seorang mengekspresikan bahasa cinta yang ada di dalam dadanya langsung tanpa ada badahiyah, kalau orang Arab bilang spontanitas. Keluar itu untayan-untayan kalimat, mutiara-mutiara keluar begitu aja kayak kaset, padahal tak ada rekaman, padahal tak mikir lagi, tapi keluar. Kenapa itu? Itu menandakan cinta itu tidak tertahan di dalam dadanya. Allah keluarkan kalimat-kalimat yang begitu indah. Dan itu saya rasakan dan saya nyaksikan sendiri. Berapa ulama luar biasa mereka enter kasetan yang bikin syakir-syakir, yang bikin gosidah-gosidah. Kalau syakir mungkin 4-9B namanya syakir. Kalau gosidah udah di atas 9B namanya gosidah. Atau lagi maulid, maulid udah ratusan baik mungkin, kali-kali puluhan baik. Imam Al-Busiri 160 baik, Imam Yusuf An-Nabhani karangannya luar biasa di dalam cintanya kepada Rasulullah, bahkan termasuk ulama Al-Muqsirina Fibadirin tadi yang paling banyak memuji Nabi SAW dalam bentuk basidah dan syair-syairnya. Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pengarang Sirat Durrah, dalam waktu sesaat dia kuatkan tuh Sirat Durrah, gak pakai mingguan, gak pakai harian, gak pakai bulanan. Dalam waktu sesaat kita satu majlis keluar ya, kira-kira kita mikir sebulan lagi gak bisa. Itu dahsyatnya luar biasa ikatan batin mereka, tapi mereka bayar. Makanya beliau mengatakan, wa balligh 'alayya ma yarumu min al-ridha bi ashrafi 'abdin julla nafsi iqtahum. Dan Allah sampaikan Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, ma yarumu min al-ridha, apa yang diinginkan dari perjumpaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi ashrafi 'abdin, dengan semulia-mulia makhluk hambamu, julmu qasdi niqa'u, yang terbesar dari tujuan hidupku adalah berjumpa dengannya. Karena Allah menutup jalan semuanya untuk mengenal dirinya, zatnya Allah, tanpa pintunya Rasulullah SAW. Jadi semua kekasih-kekasih Allah merujuk kepada Rasulullah SAW, mengambil bahkan Rasulnya, malaikatnya, para siddiqinnya, mereka mengambil dari Rasulullah SAW untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa Taala, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala, untuk dicintai. Wa kullu min Rasulillahi multamisun ghurfan min al-bahri aw rashfan min al-diyami. Dan seluruhnya para nabi, para rasul, para aulia Allah Subhanahu wa Taala, wa kullu min Rasulillahi multamisun, mereka mengambil, mencari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghurfan min al-bahri, baik segayung dari lautan yang Rasulullah, aw rashfan min al-diyami, atau rintikan dari hujan yang Allah berikan dari berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta babullah min ghairika ahadun la yadkhul. Kata seorang alim billah, engkaulah pintunya Allah, tanpa tak ada satupun yang bisa masuk ke hadirat-Nya Allah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Makanya mereka luar biasa. Dan cara yang dibawa oleh Rasulullah untuk mengenal dirinya dikatakan oleh para sufi ada dua jalannya, jalan Sayyidatna Fatimah putrinya dan jalan Sayyidina Ali mantunya. Jalan Sayyidina Ali, Tariqatul Jalal.
Tarikah banyak ibadah, banyak puasa, banyak sholat, banyak zikir, banyak segalanya. Itu tarikahnya Sayyidina Ali. Dan itu kata ulama pas karena dia seorang laki-laki. Mujahadah, riyadhah, iltizalat, khalawat, galawat. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Yang kedua tarikahnya al-jamal. Tarikahnya Sayyidina Fatimah al-jamal, keindahan. Cinta, kelembutan, akhlak-akhlak mulia, kasih sayang, rahmat terhadap sesama, rafah terhadap sesama, syafaqah terhadap sesama. Ini tarikahnya Sayyidatna Fatimah. Sebagian mengumpulkan tarikah yang ini yang lebih enak dalamnya. Gak banyak-banyak susahnya, kesulitannya. Modalnya hatinya benar-benar dicangkolin dengan sang kekasih yang mempunyai hubungan dengan kekasih-kekasih di atas itu sampai dengan Rasulullah, dinyambung langsung. Makanya ulama ada yang mau jalan tolannya. Dia gak belajar, gak banyak-banyak ibadah. Ngapain dia? Dia cuma kepada awliya. Bantu awliya. Yang ngapel, yang masak, yang bantu aja. Terjadi. Syekh Ali Baras 14 tahun khidmat di rumahnya Habib Umar. Dan luar biasa mentok dengan Habib Umar. Yakinnya, cintanya luar biasa. Pernah satu kejadian banjir di Hureidah, kampungnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, orang sini familiar kan? Ratib Al-Attas, familiar kan? Banyak yang tahu gak bahan Ratib Al-Attas di sini? Itu cerita Ratib Al-Attas, Habib Umar ini gak ada yang tahu kan repot. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini wali kutub di zamannya, pembesar wali di zamannya. Ini Syekh Ali Baras disuruh ngantain titipan-titipan beliau karena kapan datang banjir besar, banjir bandang di Hureidah. Ternyata dia kelupaan karena ada rapi-rapi rumah, hampir rumah dia kelupaan. Banjir sudah mulai datang. Diambil itu titipan di jalan di atas air. Dikasih ke rumah-rumah orang ini menitipkan barang kepada Habib Umar. Habib Umar kasih full besar, tapi menawirul besar. Gak bisa mandang. Matanya buta, tapi batinnya luar biasa bercahayanya. Tanya ya Ali tadi, wahai Ali, ketika pulang dari nganterin kita, mana titipan barang-barang dari Anda? Oh, banjir tidak? Kita dengar orang banjir besar di Hureidah. Mana kau lewat? Aku jalan di atas. Kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abdurrahman atas, ya Ali, kalau kana ahli amr, berdoa yang beruna ilaiya kama tanzur ilai lausaltuhum ila wahi fi lahwa. Wahai Ali Baras, seandainya ini kampung amat, Hureidah termasuk kampung amat, jadi apa ya kalau bilang ya wilayah amat bagiannya Hureidah juga dalam berdoa, bukan berdoa kampung besar, para wali-wali besar di situ juga banyak. Sa'id al-Amudi, Jumal, Bamahramah, pembesar-pembesar wali-wali besar, Habib Muhammad Muhammad Ampel, kakeknya dan abahnya dari kampung Gwere di Doan. Seandainya ini orang amat, orang Doan, dan beliau selalu berdakwah sana, dan setiap dakwah di terik-teriknya matahari Hadramut, bukan terik matahari jadi wali ini jadi beli ini Hadramut nih. Beliau tak pernah mau menggunakan alas kaki. Murid bisa Ali Baras dan sebagai murid yang mengatakan, ya Habib, ya saya ini, wahai guruku, pakai sendal. Enggak. Aku ingin mengingatkan dalam dakwahku bahwa betapa besar dahsyatnya, panasnya api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika aku membayangkan api neraka Allah, enggak terasa lagi panasnya daripada jalan yang kulewati. Beliau mengatakan kepada muridnya Syekh Ali Baras, wahai Ali Baras, seandainya orang-orang amat, orang-orang doa mandang ke dalam diriku, sebagaimana engkau memandang kepada aku akan sampaikan mereka dengan Allah dalam sekejap, dalam sesaat. Itu jalan pintas itu, jalan tol.
Gak banyak ibadah, gak banyak apa. Hari baras setelah 14 tahun disuruh baca kitab yang ringan. Orang ulama-ulama pada familiar kitab di Imam Ghazali, Hidayat itu Hidayat, awal daripada karangan di Imam Ghazali, tapi punya Anwar Asrar Rabbaniyah Somadaniyah yang luar biasa dititipkan oleh Imam Ghazali dan para awliya sangat menyukainya. Kitab yang tipis tentang adab-adab etika-etika ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru awal kitabnya aja ha huna asyartu ilaika bi ulumil zahirah wal batinah. Sampai di sini aku mengisyaratkan kepadamu wahai Ali dengan ilmu-ilmu yang zahir dan ilmu-ilmu yang batin. Ali Baras menjadi langsung terbuka hijabnya dengan Allah, menjadi ulama besar. Dapat orang-orang tasawuf dipanggilnya dengan Fathul Akbar. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang luar biasa di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dari khidmahnya dengan para awliya. Dan ini yang dipraktekkan oleh sebanyak yang besar ulama-ulama kita. Abu Hanifah mengatakan laula sanatain ma'al Ja'far as-Shadiq lahalaka al-Nu'man. Kalau bukan karena 2 tahun dengan Sayyidina Ja'far as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain as-Siddiq bin Fatimah Batul Zahra bin Ali karamallahu wajhah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahalaka al-Nu'man bin Thabit. Dicaya akan binasa Nu'man bin Thabit. Dan Sayyidina Nu'man bin Thabit Abu Hanifah saking cerdasnya, kalau dia bilang ini batu, ini tembok, ini dinding bisa bergerak, dia akan datangkan dalil-dalilnya. Saking cerdasnya dari Imam Syafi'i. Tapi kecerdasannya enggak membuka pintunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi duduknya, khidmahnya, mengenalnya dengan Sayyidina Ja'far as-Shadiq, 2 tahun dia duduk, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Dan kami ajarkan dari ilmu-ilmu laduni dari sisi kami. Ayo mari datang nanti yang sama. Mari kita di dalam maulid sama. Dalam maulid kita belajar di makna cinta dengan Rasulullah SAW. Walaupun ekspresinya kecil, tetapi dibayar mahal di akhir zaman. Yang paling kagak, yang punya sedikit rezeki, bikin maulid, jangan maulid ngantarin masjid Jami doang, musola doang, rumahnya bikin. Dan itu sudah kelihatan keberkahannya. Ada satu murid minta bib, anak selalu terlibat hutang-hutang, hidup aja susah, anak bilang minta maulid rumah. Sekarang rezeki ngalir nggak bisa tahan katanya. Rezekinya ngalir nggak bisa tahan, datang aja. Dia bikin setiap malam Senin dan malam Jumat maulid. Dengan sekarang sudah mulai, masya Allah, makanannya, hidangan, segalanya. Dulunya susah yang ngutang aja dulunya. Kita ini mau mempraktekkan makna cinta kita dengan apa lagi kalau bukan dengan selawat, dengan maulid. Mau ngusul ibadah sholat malam berat, orang sini mah orang sama tempat aja berat. Lagi orang sini baca Quran khatam, tak mungkin kan? Berat. Mau puasa setiap hari berat. Udah paling ringan kan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas orang akhir zaman baca sholawat dan baca istighfar. Udah paling ringan itu. Dan itu jadi fokusnya para ulama-ulama di akhir zaman, ngajakin orang banyak istighfar, ngajakin orang banyak sholawat. Nah kalau kita nampilin sholawat sendiri-sendiri, sendiri-sendiri, saya sering katakan ini, berapa sih kita itu waktu? Sehari berapa? 1000? Gak mungkin, tak? 2000? Gak mungkin. Tapi karena kita hadir satu maulid yang hadir 1000, kita bacanya sekali ya, Rabbi Shalli 'ala Muhammad. Malaikat
pahalanya dilipat gandakan. Ini kecerdasannya para ulama kita di event-event acara-acara munasabah-munasabah. Kenapa? Tahu masjid kita, tahu lemah kita. Walamma kada sahibul fasar al-ihtisar fihi multazam. Walamma kallatil himam. Walamma kallatil himam fasar al-ihtisar fihi multazam. Dan ketika merosotnya lemah di semangat, maka yang ringkes-ringkes itu jadi wajib. Ini udah jadi ringkes misalnya 10 menit biasanya, 10 menit kan? Jadi yang ringkes-ringkes, bulu melihat salah satu anak bol panjang banget, barzanji panjang banget, kesini-sini busiri lumayan panjang, Imam Mahathir Ali Muhammad Habsyi lumayan panjang. Sini-sini udah ya ulami syarabun dohun. Ada yang bikin dua pasal besok karena satu pasal maulid. Udah dimulai maklum, tapi betul begitu. Di mana-mana baca maulid dua pasal terkelam di dalamnya. Kenapa? Orangnya zamannya begini. Udah merosot. Tapi mudah-mudahan dengan ekspresi kita yang sekedar ini dengan Rasulullah SAW, Allah catat kita, digabungin kita, dimasukin orang-orang yang punya niat di masjid ini, orang-orang yang punya niat di event-event seperti ini, orang-orang yang punya niat di munasabah-munasabah seperti ini, kita bergantung dengan mereka, masuk darahnya mereka, mudah-mudahan digolongkan bersama Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasulullah SAW di dunia, di alam barzah, di akhirat, dan kita berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah ridha dengan kita, tersenyum dengan kita. Amin. Ya Rabbal Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tu'allina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbuna Allah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Allahumma habbibna bi habibikal mustafa وردنا به ربا لا ينهل في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد نبي أمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.